Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi mohon maaf ya, baru buat video lagi. Hari ini masuk jam 6.45 dan alhamdulillah sampai kantor jam 6.15. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di klik lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di share ke sosial media. Halo, pagi-pagi temanku udah pernah datang. Oke, aku naruh helm dulu ya. Di mau naruh helm dulu ya. Pagi Karya. Oke, cuacanya cerah. Kemarin lagi hujan seharian. Kakak beli sarapan di mana? Barusan. Bestie. Jadi teman-temanku baru pada datang. Berangkat dari rumah tadi jam 5.15 dan alhamdulillah sampai sini jam 6.15. Biasanya tuh aku 40 menit kak. Oh 50 menit. Sama, tapi kayak lagi lancar gitu loh. Iya. Apalagi kalau misalnya hari Sabtu, lancar banget. Kenapa tuh kalau hujan doang? Hujan ya kak? Iya, kenapa ya hujan tuh kosongan banget. Ya, begitulah. Mereka sudah menyatu. Kemarin hujan sempat motor aku mogok di daerah Cawang, itu masih jauh banget. Cawang, daerah Cakung. Kalau gue di kondisi itu, gue panik tuh. Gue harus gimana? Oke, kita naik lift dulu ya. Oke, kita sudah sampai. Oke, jadi kita absen dulu. Oke guys, jadi aku makan siang dulu sebelum Jumatan. Maaf ya kalau suara nggak kedengeran. Mari makan. Oke guys, jadi di sini aku mau cerita. Jadi tadi itu di dalam kantor itu ada apa? Karyawan juga. Dia tadi nawarin kayak ice coffee gitu. Terus ice coffee-nya masih banyak. Tadi beberapa temen aku ada yang beli satu, ada yang beli dua gitu kan. Tadi tuh kalau nggak salah, kalau misalkan beli banyak dikasih harga promo dari 10.000 jadi 8.000. Terus masnya itu udah mondar mandir, tapi pas habis dari temen aku itu belum ada yang beli. Akhirnya tadi aku panggil masnya, mas sisa berapa? Aku bilang sisa 7 kan, kata masnya. Ya udah, akhirnya aku bilang, ya udah mas, kalau sisa 7 aku borong semua boleh nggak kopinya gitu kan, kalau emang tinggal 7 cup. Ya udah sama kakaknya, boleh nih gitu kan. Akhirnya 7 kali 8 gitu kan. Terus habis itu ada semacam kayak tote bag atau goodie bagnya. Ya udah aku sekalian beli gitu kan.
Terus kopinya itu yang 7 cup itu aku bagiin ke teman-teman yang lagi kerja. Oke, teman-teman kita lanjut. Jadi tuh tadi sisanya tinggal 7 gelas gitu kan, 7 gelas es kopi dari harga 8.000 dikali 7. Terus tadi punya kayak tote bag-nya gitu, aku beli juga gitu teman-teman. Pada saat aku borong semua es kopinya, alhamdulillah masnya seneng gitu kan. Ya kenapa? Karena di sini aku juga ngerasain bagaimana pada saat kita jualan kita sisa gitu kan, belum ada yang beli dan ada orang datang ngeborong dagangan kita. Itu aku ngerasain banget. Kenapa? Karena di rumah aku juga jualan juga kan teman-teman. Jadi alhamdulillah ada rezeki buat ngeborong dagangan kakaknya tadi gitu kan, agar kakaknya bisa lanjut buat kerja. Pas ngeborong itu jadi kayak keinget, oh gini ya rasanya pada saat kita ngeborong dagangan orang gitu kan, dan orang yang punya dagangannya juga senang gitu. Buat teman-teman yang punya usaha, entah itu jualan cemilan atau usaha lainnya, jangan pernah putus asa, harus semangat, insya Allah rezeki itu nggak kemana. Oke, teman-teman, jadi makan siangnya udah selesai. Ini aku mau lanjut buat sholat Jumat. Oke, guys, jadi udah pulang jam kerja dan lagi neduh depan kantor karena hujan deras. Cukup sekian video singkat dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di klik lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa di share ke sosial media. Sampai ketemu di vlog lainnya. Dadah!